kenapa banyak sekali yang menyukai dinding gitarmu. Padahal tak sedikit pemain fingerstyle sepertimu. Mungkin dengan kualitas sound dan video yang jauh lebih baik, bahkan permainan dan teknik yang lebih rumit darimu. Sedang kamu hanya duduk bersila tak banyak gaya, montek shoot tanpa kenal gear dan software recording yang mumpuni. Tapi kenapa malah banyak digandrungi? Semakin banyak subscribermu, meski jarang sekali kau upload karyamu, tak masuk di akal. Makin banyak pula yang mereaksi ulangmu, karena mereka tahu itu pasti laku. Apakah ini karena ulah fansmu yang terlalu cintanya hingga mendewakanmu? Mungkin iya, tapi aku rasa tidak. Mereka para reaktor tak mungkin berbohong. Mana mungkin mereka mau mereaksi sebuah karya yang bobrok? Kemudian mereka katakan, bagus hanya demi view. Nyatanya, gitaris-gitaris dunia pemilik lagu yang kau kulik juga terusik. Dengan bangga mereka bagikan di halaman Facebook milik mereka. Tak mungkin karena sekedar ulah gila fansmu, tapi jelas karena permainan gitarmu, teknikmu, aransemenmu, atau bahkan kesederhanaanmu. Alip, tak perlu kau risau saat ketiban baru, toh lebih banyak nikmat yang kau bagi daripada yang kamu nikmati sendiri. Lanjutkan kegilaanmu, teruskan karya-karyamu. Usah kau galau karena jalanmu yang lurus, karena tujuanmu pun tulus. Kami rindu denting dan